tidak ada cara yang khusus kita nak pakai belah mana, tak ada masalah. Belah kiri boleh, belah kanan boleh, ikut keselesaan. Belah kiri boleh dan belah kiri pun boleh. Macam tu. Terowong berdora tak nampak lah. Nah, ataupun nak buat belah kanan, tak ada masalah. Ambil kanan lah, kanan ni akal lah. Nabi suka orang ke kanan. Ambil kanan, balas balik sini. Walaupun kiri batal, kalau kita pakai sempit. Kemas-kemas kan lah. Kemas dah elok. Pakai dah elok. Pakai tadi kengak. Tak pakai tadi kengak punca lah. Macam mana masuk dalam WhatsApp. Kena gaya pula saya hantar. Saya ajak bab tu. Ada pula sahabat kan hantar. Dia pakai ihram boleh tak pakai tali pinggang, lintas jalan nak dengan angin kuat. Tapi lu. Kita pakai tali. Tapi jangan buang lagi lah, dah pakai bini kan. Baru pakai hat lah. Baru dia buang pelan-pelan. Duduk dalam surau tu, dah dalam surau kan, dalam masjid tu, baru dia buang. Yang ni dia buang, semua tak ada apa, baru dia pakai. Oh, kacau. Maulah macam tu. Ni hat di atas. Hat kanan, hat kiri. Hat kanan masuk kiri, hat kiri masuk kanan. Pakai nantek. Kita pakai nantek. Jangan lupa pakai nantek ni. Okey. Kita pakai yang ni. Kita duduk dekat Tanah Im. Kita duduk dekat Ruhu Debiah. Kita masih pakai macam ni lagi. Bau tak buka lagi. Sebab syarat nak buka dia lagi. Apabila kita masuk dalam Masjidil Haram. Kita nak tawaf Baitullah tak lagi. Baru kita buka bau kita. Okey. Dah duduk dalam masjid dah. Ayat semayang dah ada dah. Kita dah pakai ihram dah. Solat. Nak solat apa? Solat sunat ihram. Saja aku solat sunat ihram, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Tengok waktu. Sebab kita duduk bukan tanah haram. Kita duduk tanah halal. Katakanlah kita pergi Tanah Im, waktu tu dah lepas asap. Lepas asap boleh semayang tak? Lepas asap tak boleh semayang dah. Walaupun kita duduk. Kalau di Tanah Im, dia tanah halal. Sebab kita nak niat di tanah halal, kita tak boleh semayang lepas asap. Ini kita kena tahu. Tapi kalau kita pergi selepas Zuhur, baru kita nak pergi niat dekat situ, kita semayang. Allahu Akbar. Semayang. Baca Fatihah kat pertama, lepas tu baca kuliah Ayuhal Kadir. Rakaat kedua baca Fatihah, rakaat lepas tu kita baca Qul Huwallahu Ahad. Habis, bagi salam, doa. Kemudian kita keluar pada masjid, ada taksi, ada van, ada kalau siapa yang pergi dengan saya, kita sediakan kenderaan untuk siapa yang buat umrah di Tanah Im. Kita sediakan. Dek duduk atas bas, ada mutawih, sayang kita. Okay, semua dah dek dah. Tadi kita main berapa orang? Kita main 35 orang punya. Okay, 35 orang. Semua dah ada? Semua dah ada. Jadi bolehlah berdek ihram sebelum bas jalan. Dek dah atas bas tu. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kepada Allah Ta'ala. Tak perlu sebut pun umrah sunat kali yang ke-65. Tak sebut. Walaupun umrah tu kita nak buat dah berulang kali, tak perlu sebut. Hanya memandai kita kata apa? Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kepada Allah Ta'ala. Tak panjang lah. Pendek sudah lah. Pendek boleh. Aku berniat mengerjakan umrah kerana Allah Ta'ala. Pendek lagi dah. Ada. Masa pergi terus.
perempuan. Okey, dah mudah ya ni. Macam ni. Kemudian kita duduk atas bat. Duduk di atas bat. Apa nak buat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Tu sebut hak tu sampai dalam sampai dekat hotel kita. Sampai bahkan sampai dekat hotel kita. Sampailah dekat hotel. Hak tu sebut kita kena jaga ni. Rambut kita kau kena jaga. Kena jaga tu dalam mata larang kena jaga. Sampai dekat hotel. Okey, dah sampai dekat hotel, katalah sampai dekat hotel. Tengok jam, 11.20 orang ni. Dohok pukul 12 suku, saya nak 12 suku, 12 setengah dohok. Okey, kalau aku nak pergi buat orang takut tak dah. Tak apa, rehat dulu. Rehat dulu. Kita rehat dulu. Tapi kita duduk dalam ihram. Rehat dulu. Bila masuk waktu sekejap lagi, sembahyang dohok. Hari ni aku tak mahu pergi sembahyang di ni kot. Aku nak sembahyang dekat bilik lah, tak apa. Nak sembahyang dekat bilik. Lepas sembahyang duhur apa semua, kita makan. Lepas makan, kita buat energi. Baru kita turun pergi ke masjid. Ikutlah, terpulang pada masing-masing. Tengok bergantung pada keadaan. Kalau kita nak pergi masjid, pergi masjid, tak ada masalah. Kalau kita hotel dekat, insyaAllah, pergilah masjid. Saya galakkan, mahu pergi masjid, sembahyang di masjid. Tapi masalah bagi orang yang duduk hotel jauh 500, 800, 1 km. Kalau keadaan macam ni, macam mana dia nak ulang balik setiap hari, setiap waktu dia nak pergi ke masjid? Memang masalah. Dan macam hotel yang saya ambil ni, insyaAllah dalam 200 meter ya, atau dekat, habis masjid. Sembayang zuhur. Tak apa, tak masuk dalam tempat orang ramai. Kita sembayang dekat dataran. Kita sembayang dengan imam juga dekat dataran pun cukup dah sekadar. Sembayang. Baru imam, kena dengan imam. Di dalam, dalam majlis haram. Sembayang. Sembahyang dah habis sembahyang zuhur, kita balik, kita makan. Makan tengah hari. Ada makan, tapi kena jaga ni. Kena jaga. Makan. Dah makan apa semua, kita kata kat isteri kita, ni kita nak pergi. Lepas makan boleh? Okey boleh. Dia pun buat umrah, kita pun buat umrah juga. Umrah kali yang kedua ni. Macam ni. Ha, dah habis-habis makan apa semua, tanya, ni ada ayat sembahyang ni tak? Saya ada ayat sembahyang ni lah. Ha, cak, abang nak pembek sembahyang. Pembek sembahyang lah, dia dah matai lah. Ambil semayang lain, turun. Turun, jalan, masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Ambil kasut, macam kasut ada. Ambil kasut kita. Oh, lepas tu. Ada rak kasut, tak dia rak kasut. Bismillah, tawakkal kepada Allah. Bila hilang. Bila masuk tu, baca doa Allah. Maftah li abwa wa rahmati. Tengok Kaabah. Kita tengok kat bawah, ya Allah, ampunlah dosa aku, dosa mak ayahku, dosa saudara mak aku. Ampun, minta ampun. Minta ampun. Lepas tu kita turun. Turun pelan-pelan. Dia macam ni, minta tangguh ni. Turun, tengok bayi Allah. Kita nak mulakan tawaf. Ni bayi Allah. Contoh yang ni bayi Allah. Yang ni je sebenarnya. Kita dah sampai. Selanjutnya kita akan turun ke sini. Turun ke sini. Kita tengok sini rukun yang mana ni. Ada orang tu lambai. Orang istilah. Orang jelah, orang istilah, tapi orang tak kucuk. Inilah rukun Yamani. Ada lain kuning kat sini. Kalau dekat sini ada polis duduk bergayut. Orang duduk pekat perempuan. Ini Hajarul Aswad. Dan di sini lah kita akan mulakan kita punya tawaf kita. Okey. Bila kita dah masuk, dah sampai depan-depan Baitullah ni, kita buka. Selit ke belakang tu dia. Belakang. Dengan buat enak tak lagi. Dia nak menyapa, nak menyawa tak boleh duduk. Sopo itik lah dekat. Sampai ni. Saya tak buka baju. Okey, macam ni. Nampak tu, kena. Sampai dekat sini. Kan, kita ini kita tak lambai. Kita tak mula lagi. Kita akan mula kat sini. Okey, ada dua cara bergerak. Dah sampai dekat sini, sekali badan kita lupa kita kawah-kawah, penyuruh dia suat. Bismillah Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, kita betul. Kita betul balik pun kita ni. Dan kita turun jalan. Kita baca apa yang kita nak baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai dekat penyuruh yang menit. Bismillah Allah, Akbar. Tak cukup.
ramai saja. Bismillah Allah Akbar. Kemudian daripada penghujung zaman ni sampai hari akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dekat sini, oh kita straight, hanya muka kita. Tengok, kita lambai saja. Bismillah Allah Akbar. Jalan. Dah nak masuk pusingan yang jelas tak saya tunjuk? Nampak tak? Nampak tak? Muslimat, ada apa yang nak tanya? Okey, kalau jalan tua suami isteri, jalan. Saya jalan, isteri saya jalan. Jangan dopi ikat dengan telefon ini. Dia ikat, dia simbol. Tak boleh. Nak? Pok-pok indul banyak lebat. Bila pergi sana, tu je. Letak lima bat tambah pun. Kita pun ikat. Ikatlah pergi buat. Saya agak sekejap lah. Saya tak tengok jawab lah. Okey, sampailah. Ya? Kita tawaf. Kita tawaf sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai. Fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pusingan ni. Tadi baru 4. Yang ni pusingan yang kelima. Sakit perut. Sakit perut. Tak boleh tahan lah. Tak ni takut dia merombok. Dah tak pakai apa ni. Sakit perut. Nak buat macam mana? Kita keluar. Kita pergi bilik air. Keluar. Keluar pun bilik air. Buang apa yang ambil orang buang. Dah selesai dah. Lepas tu ambil air semayang balik. Ambil air semayang. Tadi pusingan yang keempat. Dah masuk pusingan yang kelima. Aku tak mana. Dah tahu tadi. Dah minta lima. Mana nak ada pakai kaki. Tempat kaki mereka. Nabi Ibrahim mana lah dalam tu. Tempat kaki kita tak nak. Kita tinggal balik dekat sini. Sampai dekat sini. Ha, pulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Jalan. Ni baru nak masuk pusingan yang kelima ni. Ah, boleh masuk pusingan yang kelima. Baca apa yang kita nak baca. Sampai dekat sini, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pusingan yang keenam lah. Masuk pusingan yang keenam, orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang azan. Apa jalan ni? Sampai dah orang nak mula buat sah dah. Kita tak nak ambil lagi. Kita pun masuk sah dah. Pusingan yang hati kita dalam istirahat tu, tak kira. Kita kena tambah lagi satu. Jelas tak? Macam tu lah kita nak buat. Contoh, sampailah kita ni pusingan yang ketujuh dah ni. Sampai pusingan yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dah. Tujuh dah. Bagi cepat sikit sampai kat sini. Alhamdulillah lega. Selesai dah. Tujuh dah lega. Kaabah tak pegang. Biji Ismail tak pegang. Spam tak pegang. Nah, depan ni ada pakai berhen. Contohlah ni dipanggil dia. Makan berhen. Ada makan berhen. Nak lalu depan ni pun boleh. Nak lalu belakang ni pun boleh. Ada orang mengkuang mai kusul kat saya. Dia kata ustaz dia tak pergi lalu buat ni. Pantai tawah. Dia benar pergi buat murah ni. Ya. Boleh lalu. Cuma jangan tepi tengok tu. Hak ni dia kata. Ambil handphone. Ha, alam lah. Kat gambar. Pantai. Pusingan dia pantai. Nampak tak? Faham tak? Okey. Dah habis dah. Semua. Dah kita dah tahu habis dah. Dalam gambar kantor tadi tu, kita semayang. Makan Ibrahim. Jadi, kita dah makan Ibrahim sebagai tempat-tempat solat dan semayang. Habis. Bila kita nak semayang, baru kita tutup. Baru kita tutup. Bila kita nak semayang, hanya tawaf saja. Baru kita buka. Bila kita nak solat, jangan solat dalam keadaan nampak bau. Makruh. Kita pakai. Ha, kita pakai. Elok-elok balik. Pakai. Itu kita solat. Kalau lah dekat sini dah penuh orang. Tak tahu nak penuh. Penuh. Semayang dekat mana pun. Dalam-dalam. Dekat sini pun boleh semayang. Dekat belakang ni pun boleh semayang. Semayang dekat mana-mana. Tak ada masalah. Nah, tapi kita nak ambil fadilat kelebihan. Allah kata Allah rakam sendiri dalam Quran. Jadi kalau
adalah di belakang-belakang Ibrahim ini sebagai tempat-tempat solat para mayat, dan di antara ini itu tempat mustajab doa. Doa lah. Okey. Dah habis kita solat, habis dah kita solat dekat sini, kita pergi minum air zamzam. Minum air zamzam. Boleh minum air zamzam. Bulan puasa je pergi minum. Dan mana yang lain bulan puasa minum. Dan kita ustaz tulis. Semua kita kau yang kena. Pasal dia betul ini. Ya, jangan minum air zamzam. Kalau bulan puasa, kalau pun mesti biasa minumlah air zamzam untuk nak tambah tenaga kita balik. Kalau kaki kita tengah, ambil kulit, ambil air basuh. Boleh, tapu minyak. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bang, sakit. Angin-angin. Boleh, tak ada masalah. Bang. Minyak serai wangi ke apa-apa. Boh, tak ada masalah. Minyak kamat ke apa-apa boleh. Okey. Dah habis kita solat, apa semua dah minum air zamzam, kita pun dah doa dah. Kita nak pergi sa'i. Nak pergi sa'i. Ya? Nah? Kita nak pergi sa'i, dia ada satu lorong tu saja. Dia tulis masa'ah. Tempat nak pergi sa'i. Bila sampai dekat masa'ah tu, tepi kiri kanan dia ada tong ayak zamzam banyak. Akan ada tong ayak zamzam kiri kanan banyak. Kalau tak tahu pun tanya orang. Sa'i. Sofa. Orang kata tulis sofa sana. Okey, dia ada dua. Satu masuk ke bawah, satu naik ke atas. Kalau berlalu ke bawah, dia akan masuk underground, bawah tanah. Dia masuk ke bawah, duduk atas ni. Orang saya kat atas, dia duduk. Orang-orang yang. Dia tak mana ni. Tak nampak bukit pun. Nak nampak bukit pun, bukit duduk di atas. Duduk di bawah. Ada sikit-sikit yang bukit duduk di atas. Bawah ni aircon sejuk. Kita akan sa'i di atas. Naik di atas. Dengan underground. Underground takut orang tak bisa. Mana ni dia tak? Kita akan mula di antara ini sa'i di antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Macam tu. Nah? Okey, bab sa'i saya tak nak cerita lagi. Dia tak masuk bab sa'i lagi. Ini saya cerita bab umrah. Bab apa ni? Tawaf. Bab tawaf. Katakanlah saya dah buat sa'i, ya, Safa Marwah berakhir di Marwah, habis dah. Ambil gunting, saya gunting rambut. Bila gunting rambut saya dah bebaskan diri saya daripada pantang larat ihram. Namanya tahlul. Tahlul tu apa dia? Membebaskan diri daripada pantang larat ihram yang ada kat saya. Buka. Takkan buka kat situ, buka kat hotel lah. Tak lagi dia pergi buka, tanggul pula. Buka dekat hotel. Buka. Buka kat. Ha, balik di hotel apa semua, kita mandi. Mandi, bersihkan diri kita apa semua. Ha, kita buka. Buka. Lepas tu dah mandi apa semua, pakai pakaian macam ni. Pakai-pakai macam ni. Nak pakai baju Melayu ke, baju Cina, Jongzang ke, apa-apa. Nak pakai baju Pakistan. Pakai lah. Tak ada masalah. Jadi tutup arah elok. Nah, pakailah jubah. Saya nak pesan kepada ibu ayah dan kakak yang saya kasih sekalian. Kita sayangkan Nabi. Kita lepas daripada umrah, kita nak pergi ziarah Nabi. Nabi, pakaian kegemaran Nabi, habis. Pakai macam baju Pakistan, orang Pakistan nak main tu. Nabi suka pakai itu. Jangan kita hina. Siapa hina, dia hina Nabi. Dan Nabi suka pakai jubah. Pakailah jubah. Beli pakai. Elok, mahal-mahal sikit pakai. Nabi pakai, aku nak pakai sekali. Di muka. Sekali kita pakai, ditibai sunnah. Hanya semata-mata ikut sunnah. Dapat pahala 100,000. Nampak tak? Yang ni yang kita nak. Okey, kita pakai. Pakai jubah. Ada masa, nak pergi semayang asak pula. Baru lepas umrah, lepas semua kita dah makan, kita rehat. Nak pergi semayang asak atau nak pergi semayang maghrib. Pakai macam ni. Waktu ada lagi. Masuk dalam masjid. Kita ada yang semayang. Nak buat tawaf sunat. Kita masuk dalam masjid kita, kita semayang sunat dan tu masjid. Okay tak? Tapi kalau masuk dalam Masjidil Haram, ada Baitullah. Masa masih ada. Sempat kalau kata kita nak tawaf, sempat. Sempat. Kita masuk, kita nak buat apa? Tawaf kerana menghormati Baitullah. Iaitu tawaf tahiyatul bait. Pakai lakban. Dapat pahala lagi. Siapa yang pakai lakban, dia solat, dia dapat kali pahala. Dua kali ganda. Dia pakai lakban. Pakai ini, ambil yang sembahyang. Syarat kena ada sembahyang. Syarat dia tetap sama, tak boleh bukan tawaf juga, walaupun bukan tawaf umrah. Pakai macam ni, dia masuk, sampai dekat sini, dia kena niat. Sebab tawaf sunat, dia kena niat. Aku nak tawaf Baitullah,
tawaf menghormati bagi Allah kerana Allah Ta'ala. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Rizal Allah. Yang pusing, dia jalan. Jalan, pakai macam ni. Nak baca apa? Baca lah macam mana dia buat umrah ni. Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allah Akbar. Macam? Dia nak angkat tangan kau, dia nak buat kecil kau. Macam? Dia nak macam? Oh, kita tak kena jaga. Experience kena jaga. Sampai dekat penghujung zaman ni. Bismillah, Allah Akbar, tapi tak tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia lambat. Bau dia? Tak sama macam ni. Belah kanan dia ada lampu Kalimantan panjang macam ni. Dari tengok macam ni. Lampu Kalimantan ni warna hijau. Panjang macam tu. Takkan kita nak pergi macam ni kot. Tak tak lah. Bukan macam tu lah. Agak-agak yang macam tu lah. Nak asyik sekadar. Nah, kita yakin, kita yakin. Ah, dah sampai tahun ni. Sampai dekat sini, bila Allah SWT dapatlah satu pusingan tadi. Sampai pusingan yang ketujuh. Siapa juga? Sampai pusingan yang ketujuh. Bismillah Allah SWT. Tujuh pusingan dah. Dan lebih dah. Sampai dekat makam terakhir. Solat lagi. Solat sunat tawaf. Solat lagi. Dapat pahala sunat. Tawaf, kita dapat pahala tawaf. Orang yang tawaf dapat pahala sebanyak 60 rahmat. Orang yang solat selepas tawaf, dia solat apa-apa jenis solat, dapat 40 rahmat. Selepas dia dah tawaf apa semua, dia dah solat dah, tarawih nak tunggu masuk waktu lagi 15 minit nak masuk waktu. Dia duduk dalam masjid, dia duduk depan Baitullah ni. Duduk saja. Dia duduk tengok Baitullah. Aku niat itikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Niat itikaf. Tengok Baitullah saja. Dia angkat tangan dia doa. Dapat 20 rahmat. 120 rahmat, insya-Allah dapatkan. Doa lah. Apa dia niat doa-doa? Ni, depan pintu Kaabah ni. Depan pintu Kaabah ni. Sini ada polis untuk jaga hajurat suat. Pintu dengan sini. Ni banyak ni. Bukan ni lah. Dia lebih kurang Kaabah ni. Nama dia Multazam. Ranking number one. Number one. Mustajab doa. Siapa boleh? Mel datang ni. Ajak apa nak nak? Bukan motor besar saja. Lori balak boleh pergi. Tak sungguh. Tak mustahil pun upaya aku nak nak bagi. Nah, saya yakin cepat saya dapat tak? Main kat sini, dia ada cara dia juga. Ha, dia ada cara dia juga. Kita pergi, kita tekak muka kita. Dan dia tahu kita macam ni. Pimpin kita kan dah tahu kita. Jangan minta dekat Baitullah. Baitullah makhluk. Minta dekat Allah Ta'ala. Baitullah hanya makhluk. Kita boleh pergi kata kat Baitullah dia nak, engkau hanya makhluk, aku pun makhluk, tapi engkau lebih mulia daripada aku. Aku belum tahu lagi, aku belum tentu lagi sebab apa? Engkau dah dijamin, dah masuk dalam syurga dah. Nabi kata apa? Dia hari ini pada masa dia kiamat nanti, Baitullah akan diarak masuk ke dalam syurga seperti pengantin baru. Kita, masa tu kita kena duk royak kat situ. Engkau yang batu hitam ni pun yang telah minta ni pun boleh masuk dalam syurga. Aku kenal, kita kenal. Okey. Habis tawaf sunat kita, tawaf tahiyatul bait kita kerana menghormati Baitullah. Kita tunggu waktu orang sembahyang. Lepas tu orang azan, bila orang azan, dah habis azan kita sembahyang sunat. Orang kita ni malas nak sembahyang sunat pada bawah dia dah. Sembahyang sunat qabliyah tak tak sembahyang. Sunat ba'diyah tak sembahyang. Sudah jenazah pun dia tak sembahyang di Mekah. Lepas tiba dia peninggal nak sembahyang, sebab dia tak tahu cara macam mana dia nak sembahyang jenazah. Habis-habis dia bagi salam, tuan dia makik buat. Tu yang dia rajin, dia sembahyang tuan sunat. Sunat bang dia. Tunggu Ustaz. Kita dengar. Tok Bilal beritahu, ada solat jenazah. Haa, solat jenazah. Kita sembahyang. Raja aku solat jenazah kat kata ini mayat 4 kali takbir fardu kifayah mengikut imam kepada Allah Ta'ala. Allah Akbar. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah. Lepas tu Allah Akbar. Jangan pergi rokok. Jangan pergi rokok. Ni ada pergi rokok. Lepas kita hang rokok. Lepas tembak. Lepas tembak untuk rokok hormat. Pergi lebih. La ilaha illallah. Jangan rokok. Allah. Baca Fatihah.
Dan kat ayat kedua, Allah akbar, selawat kat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Takkan selawat tak? Takbir, takbir yang ketiga. Nak baca apa? Takbir yang ketiga. Allahumma baghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum. Pendek, cukup tak payah baca habis. Doa yang keempat, doa kat atas mayat. Tak baca apa, tak puas. Berdoa ya, lepas tu bagi salam. Bagi salam. Ibu ayah sekalian, tahu tak? Kelebihan solat jenazah ini, tahu tak Nabi, Nabi kata apa? Kalau kamu tahu, nescaya kamu akan berebut nak solat kat atas jenazah. Sebab tu kita tengok orang di Mekah, di Madinah, apabila solat jenazah, mereka pakai usuk lari betul tak? Lepas lari pergi ke kuburan. Sebab apa? Hebat dia, pahala dia. Pahala dia ialah menyamai satu Bukit Uhud. Bukit Uhud mana? Bukit Uhud panjang 7 kilometer.